Selangkah lagi dari juara, inilah yang dikatakan TMJ untuk pasukan Esteban Solari. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda mendapat berita terkini setiap hari jika ada. Terima kasih. Johor Darul Takzim akan beraksi semula dalam saingan Liga Super Malaysia menentang PDRM di Stadium Sultan Ibrahim, di mana JDT berada di tangga teratas dengan kutipan 61 mata, manakala PDRM di kedudukan ke-8 dengan 27 mata. JDT akan disahkan sebagai juara sekiranya menang pada perlawanan malam ini, lebih-lebih lagi baru menang dalam Liga Malaysia. TMJ berjanji jika menang, mereka akan diberikan banyak hadiah. Malah yang paling mengagumkan ialah TMJ bersedia untuk menyambung kontrak semua pemain. TMJ tidak mahu kehilangan pemain yang sudah tahu bermain, cuma perlu mencari pemain tambahan. Malah TMJ juga berkata, jika kita mampu menjuarai Liga Malaysia dan Piala Malaysia, saya akan segera mengubah suai Stadium Sultan Ibrahim. Dengan cara itu, tahun depan kemudahan kami akan bertaraf FIFA dan kami juga akan menjadi kelab paling berjaya di Malaysia. Apa yang pasti, saya harap semua pemain beraksi dengan baik, jangan sia-siakan peluang ini. Akan ada banyak bonus untuk anda yang menunggu, malah saya akan menaikkan harga kontrak semua pemain jika mereka mampu mencapai kesemuanya, kata TMJ. Apa pendapat anda? Sila beri komen. Sampai jumpa.